Jelang putusan uji materil Undang-Undang Cipta Kerja, lebih dari 5.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Penutupan jalan dilakukan untuk menyekat massa yang hendak berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Aksi ini digelar terkait putusan uji materil Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diumumkan Mahkamah Konstitusi pada siang nanti. Kita telah menyiapkan berbagai konsep pengamanan, mulai dari zona A sampai dengan zona F ya, untuk mengcover berbagai aktivitas masyarakat di ibu kota. Kita terjunkan sebanyak 5.428 personil yang sudah tersebar di berbagai titik dengan konsep kegiatan pengamanan, yakni mengamankan seluruh aktivitas kegiatan, kemudian pelayanan sekaligus pengawalan jalannya penyampaian pendapat di muka umum.